Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzab wahdah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'dah. Pemirsa TV1 yang dirahmati Allah, dimanapun berada, sangat-sangat indah sekali apabila kita memegang kalimat yang namanya sabar. Sabar itu berat. Sabar banyak macamnya. Ada sabar terhadap musibah, ada sabar dalam ibadah, ada sabar meninggalkan maksiat, ada sabar menahan marah. Tapi yang jelas, sabar adalah sangat indah. Barangkali di antara pemirsa ada yang namanya pasabar. Alhamdulillah, semoga mudahan bisa bersabar benar-benar. Amin ya rabbal alamin. Kita cerita sabar terhadap musibah salah satunya. Ketika musibah menimpa kita, di saat kita tertimpa musibah, maka jalan satu-satunya tidak boleh putus asa dan harus sabar. Dalam hal ini pernah dilaksanakan oleh para sahabat Nabi yang luar biasa kesabarannya. Tujuannya apa? Kalau saya ceritakan seperti ini, agar menjadi hikmah. Dan dibalik hikmah itu akan menjadikan pelajaran untuk kita yang sangat dahsyat. Salah satu contoh. Zaman Rasulullah SAW ada sahabat Nabi namanya sahabat Tolhah. Ini laki-laki ya, namanya Tolhah. Beliau itu rajin setiap hari mengabdi di rumah Rasulullah SAW. Dan beliau rajin puasa Senin Kamis. Setiap Kamis puasa, Senin puasa, Kamis puasa. Dan beliau itu punya anak kecil, masih bayi, anak pertama, sakit-sakitan. Sakit-sakitan terus, sakit semakin parah. Tidak ada kunjung untuk kesembuhannya. Suatu hari di hari Kamis, dalam sebuah riwayat, pagi-pagi sahabat Tolhah seperti biasanya mendatangi Rasulullah untuk mengabdi di dalam rumah beliau. Dan ironis, saat itu memang Allah mentakdirkan ananda tercinta dari sahabat Tolhah tersebut yang ada di rumah dirawat oleh istrinya meninggal dunia. Tapi yang lebih ironis lagi, sang istri tidak cerita kepada suaminya. Sementara suaminya sedang berada di rumah Rasulullah SAW. Langsung dirawat, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikubur tanpa sepengetahuan sang suami, ayahanda Tolhah. Ini sang istri kok tahan seperti ini, hebat ini, menjadi barometer. Apabila ada di antara istri, di antara kita ini, maka sangat dahsyat. Nilainya luar biasa di hadapan Allah. Sorenya sahabat Tolhah pulang untuk buka puasa. Karena hari Kamis saat itu, diajak oleh istrinya, ayo buka puasa maghrib, datanglah waktu maghrib. Ketika buka puasa, sang ayahanda tercinta Tolhah tersebut bertanya kepada istrinya, bagaimana kondisi anak kita? Sudah sembuh belum? Apa jawab istrinya? Sudah, makan dulu, sudah tenang. Makan yang kenyang, buka puasa. Biar nikmat, biar berkah. Gak cerita tentang ananda tercinta satu itu. Ketika malam harinya, mohon maaf, wajarnya suami istri, nyampurlah dia, malam Jumat kan. Akhirnya selesai nyampur, merasakan kepuasannya, baru sang istri cerita kepada suaminya, anak kita sudah dikubur, sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kaget sahabat Tolhah, "Hah? Kok tidak cerita dari pagi, tidak cerita dari tadi? Kenapa ditanya tadi masih dihibur terus, diajak bicara ke sana kemari? Kenapa ini?" Jawaban sang istri mudah, ini kan semua kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah pula. Dengan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini kesabaran sang istri
sangat-sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Keesokan harinya dia mengadu kepada Rasulullah dan menceritakannya, ya Rasulullah, kenapa istri saya ya Rasul? Iya, kenapa istrimu? Perempuan. Iya, perempuan, kenapa? Anak meninggal, saya sebagai ayahnya tidak dikasih tahu sama sekali ya Rasulullah. Tahu-tahu sudah dikubur begitu saja. Ini bagaimana menurut engkau? Nabi melihat kondisi rambut Thalhah itu basah karena habis mandi jinabah, langsung mendoakan luar biasa. Barakallahu fi lailatikuma, katanya. Semoga Allah memberkahi malam indahmu berdua. Itu doa Rasulullah kepada sahabat Thalhah dan istrinya. Apa yang terjadi? Ini ceritanya Ummi Thalhah ya. Setelah mendapatkan doa seperti itu, benar, di balik musibah yang dihadapinya dengan sabar akan ada hikmah yang tidak ternilai harganya. Apa itu? Tahun depannya, beberapa lama setelah kematian sang anak pertama itu istrinya Thalhah hamil kembali. Hamil lagi. Sampai terjadi ikut perang Badar dalam satu riwayat. Dalam kondisi hamil tua, dia ikut perang Badar, jatuh. Bahkan sempat pendarahan di tengah perjalanan. Tapi tetap semangat. Semangat untuk menghadapi kesabaran ini di hadapan Allah. Sangat luar biasa istrinya Thalhah. Nggak kenal apa yang namanya sakit. Pokoknya semangat, benar-benar jihadnya sangat dahsyat. Ringkas cerita, lahirlah anak berikutnya. Yang laki-laki juga dibawa oleh sahabat Anas bin Malik untuk dibawakan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah langsung memberi nama kepada anak tersebut, Abdullah. Beliau langsung mentahniknya. Mentahnik itu artinya beliau mengunyah kurma, kemudian bekas kunyahannya dioles-oleskan ke langit-langit gigi sang bayi dan memberikan nama Abdullah. Ini ceritanya Ummi Thalhah. Ternyata masih belum puas. Tahun depannya lagi, lahir anak lagi, laki-laki lagi. Tahun depannya lagi, lahir lagi. Tahun depannya lagi, lahir lagi. Sampai 11. Subhanallah. Ini kesabaran yang musibah yang dihadapi dengan kesabaran dan penuh dengan keikhlasan semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Satu ceritanya sahabat Thalhah. Anas bin Malik juga luar biasa ini. Beliau didoakan Rasulullah usianya panjang. Sangat-sangat sabar juga. Usianya berapa? Dalam satu riwayat 103 tahun. Untuk berjuang di hadapan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Didoakan jadi orang kaya. Anaknya berapa dia? 78. Wah, enggak usah nanya istrinya berapa, jangan. Udah pokoknya enggak dijelasin, yang dijelasin anaknya 78. Usianya 103 tahun. Panjang umur untuk beribadah dan merasakan kesabaran dan kenikmatan dalam ibadah tersebut. Yang kedua, ceritanya Abu Salamah atau Ummi Salamah yang dikenal nama aslinya Hindun. Ummi Salamah atau Hindun ini ketika suaminya yang namanya Abu Salamah sakit-sakitan, sudah sakit parah, Rasulullah pernah mengajarkan kepada yang bersangkutan, apabila ditimpa musibah, silahkan kau banyak-banyak doa dengan ucapan ini nih. Apa kata beliau kepada Ummi Salamah? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemudian ditambah doanya, Allahumma khlufni fi musibati ajro. Kita semua ini milik Allah dan akan kembali pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, gantikanlah ya Allah, mohon diganti musibah ini dengan pahala ya Allah. Gantikanlah ya Allah musibah ini dengan pahala. Ini doanya Nabi mengajarkan kepada Ummu Salamah. Ternyata benar-benar terjadi. Suatu saat Abu Salamah itu wafat, Rasulullah hadir di lokasi waktu itu.
dan keluarga serta orang yang ada di sampingnya semuanya histeris. Nabi mengatakan, "La tad'ullah illa bi khair." Awas, kalian jangan berdoa kepada Allah kecuali kalimat yang baik-baik. Kecuali kata-kata yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'minuna bih. Karena para malaikat banyak di sini mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Jangan menangis, biasa saja. Langsung mata Abu Salamah waktu itu melotot, sebab ruh kalau baru saja ditarik mata, ditarik ruhnya itu, mata langsung melihat kemana ruh arahnya lari. Sampai Rasulullah mengatakan, innar ruh idza qubidu tabi'ahul basar. Ruh apabila ditarik malaikat, mata mengikuti kemana arahnya. Maka disunahkan untuk dipejamkan. Rasulullah memejamkan matanya. Ceritanya Ummi Salamah berlanjut. Setelah Abu Salamah wafat, Ummi Salamah mengalami masa iddah. Biasa seorang istri ketika ditinggal suaminya mengalami masa iddah selama 4 bulan 10 hari, arba'ati ashuri wa asyro. Selama beliau mengalami masa iddah itu, setiap selesai sholat berdoa apa yang diajarkan Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma khlufni fi musibati ajro. Kita semua milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah pula. Ya Allah, gantikanlah ya Allah musibah ini dengan pahala ya Allah. Itu doa terus Ummi Salamah seperti itu. Ternyata sekian lama, sekitar 6 bulan, selesai masa iddahnya habis dari Ummi Salamah itu, apa yang dirasakan Ummi Salamah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba melamarnya dan menjadikannya dia sebagai istrinya. Wah, ini sangat dahsyat. Saat itu perempuan yang kalau sudah dijadikan sebagai istri Rasulullah, bangganya bukan main. Banyak perempuan yang ditolak sama Nabi, dia yang menawarkan diri ingin dijadikan istri, tapi Rasulullah menolak. Tapi Ummi Salamah langsung begitu selesai masa iddahnya habis, dilamar dan dipinang, dijadikan istri oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut Hindun. Ini hikmah musibah yang dihadapinya dengan sabar, akan ada pelajaran yang sangat luar biasa. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, sekarang sabar yang kedua, sabar yang dihadapi tatkala kita mengalami emosi, mengalami marah, mengalami murka. Ini datang dari setan ini. Ya, semua yang lain juga datang dari setan, maka kita tuh harus benar-benar sabar. Bagaimana caranya agar kita bisa menghindarkan sabar seperti ini? Harus banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci untuk menghindari marah paling tidak satu, ketika hendak marah buru-buru ambil wudu. Rasulullah mengajarkan marah itu datang dari iblis. Iblis itu diciptakan Allah dari api. Maka kalau ada orang marah mukanya merah, api akan bisa padam dengan disiram pakai air. Oleh karena itu, apabila kita marah, segera siram air wudu. Insya Allah marahnya hilang. Ini sabar menghadapi kemarahan. Dalam sebuah hadis menyatakan, bukan termasuk orang hebat, laisa syadid katanya. Bukan termasuk orang kuat, orang yang jago pukul, sekali mukul lawan mati, tidak disebut orang hebat. Tapi yang termasuk orang hebat adalah orang yang tatkala marah, dia bisa meredam kemurkaannya itu. Tatkala emosi, langsung emosinya hilang. Dengan banyak-banyak istighfar, serta tadi dengan memperbanyak ambil air wudhu, sering-sering ambil air wudhu. Insya Allah kemarahan yang seperti itu akan teredam dengan air wudhu tersebut. Luar biasa, subhanallah, walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga, sabar menghadapi ibadah. Sabar dalam beribadah. Yang namanya ibadah macam-macam. Ada ibadah dengan Allah, ada ibadah sesama manusia, hubungan sosial masyarakat. Ibadah dengan Allah disebut ibadah mahdhah. Ibadah sesama manusia namanya ibadah ghairil mahdhah. Ini juga harus ada titik kesabaran di sana.
Tatkala kita takbir sholat, Allahu Akbar, harus sabar, jangan buru-buru, karena kesabaran itu indah. Tatkala kita sholat berjamaah, katakanlah, kita kan terkadang kesuka ketinggalan imam tuh, ada di rumah, sudah iqomat, sudah dikumandangkan, kemudian kita masih ada di jalanan, lalu buru-buru. Buru-buru agar tidak ketinggalan jamaah, katanya. Oh, ini tidak tergolong orang yang sabar. Tidak perlu buru-buru, meskipun kita ketinggalan imam dalam sholatnya, selagi imam masih belum salam, masih mendapatkan fadilah jamaah. Karena kalau buru-buru datang dari setan. Orang yang seperti itu berarti tidak tergolong orang yang sabar. Maka kita datangnya wakor saja, atau wikor, atau tenang, santai, yang penting nyampe. Dan yang penting mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Ini sabar dalam beribadah. Atau ketika kita sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh, karena begitu berjubelnya manusia di sana, orang dari sekian banyak karakter sedunia, macam-macam, ada kita kesenggol dikit, kemudian tidak sabar, atau mungkin tatkala kita berada ngantri di kamar mandinya sekian panjang, kemudian ada yang tidak tahan dan sebagainya, ini kesabaran sedang diuji benar-benar dalam beribadah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah sungguh senantiasa bersama dengan orang-orang yang bersabar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kesabaran. Dan yang terakhir, ada sebuah kisah untuk kita juga ini. Suatu ketika ada sahabat Nabi yang bernama Auf bin Malik. Beliau mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anak saya tertahan ya Rasul, anak saya menjadi tawanan perang ya Rasulullah." Jadi beliau punya anak namanya Salim. Salim bin Auf bin Malik menjadi tawanan perang dalam sebuah peperangan. Dalam satu riwayat perang Badar, dia ketahan menjadi tawanan orang kafir. Orang tua yang mana ketika anaknya merasa tertekan seperti itu yang tidak sedih? Orang tua mana kira-kira yang cuek tatkala anaknya itu mengalami musibah? Auf bin Malik mengadu kepada Rasulullah seperti itu, "Ya Rasulullah, anak saya menjadi tawanan perang ya Rasul." Apa jawab Nabi? "Ittaqillah, wasbir, waqfir min qawli la hawla wa la quwata illa billah." Tiga kunci dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu artinya? Takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah kepadanya. Satu. Dan yang kedua, wasbir, bersabarlah, tenang saja. Sabar. Dan yang ketiga, waqfir min qawli la hawla wa la quwata illa billah. Silahkan engkau perbanyak baca kalimat la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saya yakin pemirsa banyak yang hafal kalimat itu. Kalau enggak hafal, harus belajar lagi. Sebab mohon maaf, kadang kalau orang-orang yang sudah usianya di atas 40 sebelumnya tidak pernah belajar baca la haula, suka ketuker-tuker. Tapi artinya sih tahu. Pemirsa yang dirahmati Allah, dimanapun berada, apa yang dilaksanakan oleh Auf bin Malik berkat anjuran Rasulullah ternyata menjadi kenyataan. Suatu ketika Auf bin Malik sholat malam mengikuti anjuran Rasulullah, bersabar dan memperbanyak, setelah sholat malam memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, terus diperbanyak. Ironisnya, tidak lama kemudian selesai sholat malam itu, selesai memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, rumah di apa pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. Ada tamu datang di tengah malam. Tuk tuk tuk. Bingung beliau, siapa malam-malam bertamu seperti ini? Saking penasaran Auf bin Malik, sahabat yang satu ini, membukalah pintu tersebut.
dibukanya apa yang dirasakan. Subhanallah, anak beliau Salim bin Auf bin Malik yang didambakan kehadirannya dari kemarin-kemarin ternyata pulang hadir di hadapan beliau. Yang lebih ironis lagi, mengherankan lagi, beliau datang tidak sendirian. Sama siapa? Ada unta sebanyak 100 ekor di lapangan, digiring sama beliau. Auf bin Malik bertanya, engkau datang sama siapa? Sendiri ayah. Itu siapa itu yang di sana? Itu unta. Unta siapa banyak amat? Itu unta punya musuh yang pada hilang, yang pada ditinggalkan. Saya giring semua, bawa sini semua. Itu namanya harta ghanimah kan? Kan boleh harta ghanimah halal untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita semua, harta peperangan itu. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada yang berbahagia, ringkas cerita dari hadis ini itu menunjukkan begitu istimewanya, begitu luar biasanya kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya dari Allah tabaraka wa taala. Maka mari saya berpesan kepada pribadi saya sendiri khususnya, dan mengajak kepada semua pemirsa dimanapun berada, silahkan boleh perbanyak kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebab kata Nabi, fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Karena kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim tersebut adalah sebuah istana dari sekian banyak istana-istana di sorga. Dan yang lebih mengherankan lagi, masih kata beliau, itu bisa dipakai untuk kesembuhan berbagai macam penyakit yang jumlahnya 99 macam penyakit. Yang paling ringan dari penyakit tersebut adalah penyakit alham. Apa itu alham? Merasa sedih, merasa susah, merasa galau, merasa kecewa dan sebagainya, itu alham. Jika di antara kita ada yang kena penyakit sekronis apapun, silakan perbanyaklah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah di samping hatinya juga semakin tenang kepada Allah, semoga Allah mempercepat kesembuhan penyakit tersebut. Tentu dengan cara yang lain juga, berusaha secara duniawi, datang ke dokter dan sebagainya. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Dan untuk kesabaran yang perlu kita idolakan di sini juga adalah bagaimana kesabaran yang dialami oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau saat berdakwah itu pernah dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki ketika di Taif itu disambit oleh para orang-orang kafir lawan-lawannya, dari mulai kepala sampai kaki berlumuran darah, tapi beliau tidak membalasnya. Beliau langsung menyingkir. Untung katanya dalam sebuah riwayat itu darahnya tidak netes ke tanah karena beliau memakai sendal. Seandainya darah tersebut menetes ke tanah, maka terjadi kiamat katanya. Dan di situ kesabarannya. Pada waktu itu Malaikat Jibril menawarkan, ya Muhammad, siapkah akan ada gunung yang aku hancurkan untuk mereka? Apa jawab Nabi dengan kesabarannya? Tidak usah Jibril. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tidak perlu Jibril, karena mereka belum tahu maklum. Ya Allah, tunjukkanlah ya Allah kepada kaumku, maklum mereka belum paham. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah dengan kesabaran yang sangat-sangat diidam-idamkan. Maka sabar itu disebut indah, fasobrung jamil. Sabar itu adalah indah. Serta keindahan, kalau sudah keindahan, maka yang terjadi bagi kita adalah bagaimana agar kita hidup senantiasa indah yang didasari dengan sifat sabar. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah dimanapun berada, mari kita jadikan sabar ini sebagai penolong dan juga sebagai sebuah momen penting untuk kita dalam melaksanakan kehidupan kita yang sangat singkat ini. Dengan sabar, maka kita akan semakin menjadi pancaran sinar, semakin pancaran hati kita akan semakin cerah di hadapan Allah dan di hadapan masyarakat. Ini sabar. Sekali lagi,
jangan sampai ada orang yang tidak sabar. Ingat, sabar itu macam-macam. Ada sabar menghadapi musibah, ada sabar menahan emosi, ada sabar dalam beribadah, dan ada sabar meninggalkan maksiat. Mudah-mudahan pemirsa semuanya benar-benar menepati dan mempunyai sifat sabar yang mulia ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang minasobirin, orang-orang yang senantiasa menjadi orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna minas sabirin, Allahumma ij'alna minas sabirin, Allahumma ij'alna minas sabirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, semoga bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.